dipersembahkan oleh Dikenal sebagai penghasil ikan, Pati membudidayakan ikan bandeng sebagai makanan khasnya. Apalagi letak geografis Pati yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utaranya, kebanyakan masyarakat Pati bernelayan. Lokasi budidaya ikan bandeng tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Pati. Yang paling dikenal dan menjadi ikoniknya ikan bandeng di Pati adalah ikan bandeng Juwana. Juwana khususnya itu terkenal dengan bandengnya. Dan terkenalnya itu bandengnya punya ciri khas yang nggak apa gitu daripada bandeng yang lain. Pada 9 Januari 2019 kemarin, telah diresmikannya patung bandeng Pati sebagai tanda baru identitas Pati. Soal kualitas ikan, jangan ditanya. Nah, pemirsa, kita akan mencoba kuliner, makanan-makanan yang enak yang ada di Pati. Betul, aneka kuliner ada di Pati. Ayo, ikutin terus. Nah, pemirsa, kami sekarang sudah berada di Warung Pati yang menyediakan makanan khas Pati. Dan aneka ragam dan membuat kita jadi kurang konsentrasi karena ini bu, wanginya sudah sangat menggugah selera ya, Mas Sofia. Betul. Nah, Pak Denny, kalau saya penasaran, sebenarnya ini ada banyak jenis makanan. Tetapi makanan yang paling khas atau otentik dari Pati itu apa? Karena kita kan jalan kemana-mana gambarnya ikan lagi. Iya. Jadi gini, untuk makanan sebetulnya khasnya itu di nasi gandul Pak, untuk kota Pati sendiri. Ini ya nasi gandul ya. Oh iya, nasi gandul itu. Ini pemirsa nasi gandul. Itu makanan khas kota Pati sini sebetulnya. Hmm. Ya, tapi kalau untuk ikan manyung, itu kan memang kita dekat dengan pantai di daerah Juwana. Jadi kepala manyung pun itu juga ikut khas makanan Pati. Hmm. Nah, makanya kita pun juga kita jual di sini. Karena kebanyakan pengunjung sini itu tamu luar kota semua Pak. Termasuk ada ikan bandeng juga dong ya Pak? Iya betul, bandeng. Karena bandeng itu karena banyak ngambil dari Juwana. Dari Juwana, iya. Tapi Pak Syofi, saya sempat nanya temen nih pas sebelum kesini. Saya bilang, makanan apa nih yang saya mesti cobain? Dia nyebut soto kemiri katanya. Soto kemiri itu yang ini ya? Iya betul, soto kemiri itu juga termasuk juga makanan ya, makanan-makanan. Gimana ya. Sotonya apa isinya? Kalau soto itu kan dari bentuk kuahnya sendiri itu kan hampir menyerupai seperti opor, cuma dia lebih bening. Jadi untuk pihak santannya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Terus untuk lauknya itu kan pakainya kita ayam. Wah, jadi kalau kita ke Pati itu sekalian wisata kuliner, banyak banget pilihannya. Nasi gandul, mangut, ada soto kemiri juga. Dan ini biasanya nasi gandul dimakan dengan itu, ini ya? Iya. Oke, kita coba ini, Mas. Ayo. Silakan, Ibu. Ini daging ya? Iya, daging sapi, Bu. Dia daging sapi aja atau kayaknya ada jeroan juga deh? Ada, jadi kita ada apa itu usus, terus ada paru, ada babat, ya. Terus yang bikin khas lagi itu tempenya. Tempenya kan itu pakai tempe kering, jadi enggak tempe-tempe yang basah seperti biasa, enggak. Jadi dia kering tapi lebih empuk. Ini juga enak banget, gurih banget. Dipersembahkan oleh